Antara Budi dan Cinta Jilid 6. Bab 6. Tempat tinggal Luk Siang Cuan. Seperti bajunya, bersih, sederhana dan tampak biasa. Dia sangat tidak suka berlebihan. Dia tidak melakukan hal yang aneh, juga tidak mengeluarkan kata-kata yang berlebihan karena dia menganggap berlebihan adalah suatu pemborosan. Hanya orang bodoh baru melakukan pemborosan. Orang yang bodoh pasti akan kalah akhirnya. Di rumah Luk Siang Cuan sangat sepi, tidak terlihat ada Lin Xiu, hanya ada dua pembantu sedang menjahit baju. Begitu melihat Lao Bo, mereka sangat terkejut. Lao Bo seperti kilat langsung memasuki rumah, dengan berteriak Lao Bo bertanya, "Di mana nyonya kalian?" Dua pembantu itu dengan gemetar menjawab, "Di kandang kuda, pesilat selalu senang kuda yang bagus," tidak terkecuali Lao Bo. Dia tidak suka menganggap kuda itu sebagai suatu mainan, dia menganggap kuda adalah alat transportasi. Lao Bo jarang mengatur kandang kudanya, dan penjaga kandang kuda yang melakukan tugas itu, oleh sebab itu kuda-kudanya terpelihara dengan baik. "Apakah istri Luk Siang Cuan pernah kemari?" Nyonya baru saja keluar setelah membawa kuda lewat pintu samping, wajah Lao Bo masih tidak menunjukkan suatu ekspresi. Tiba-tiba Lao Bo berkata, "Feng Hao," biarpun Lao Bo tidak membalikkan tubuhnya, tetapi dia tahu bahwa Feng Hao pasti ada di sisinya. Betul saja, tidak lama Feng Hao menjawab panggilan itu, "Ya, kejar dia, bawa dia kembali." Feng Hao tidak bersuara, ternyata dia sudah ada di atas kuda, tetapi kuda yang ditumpanginya belum dipasang pelana. Kuda yang ditumpanginya melesat keluar dengan cepat. Feng Hao sudah mengerti apa maksud Lao Bo, "Bawa dia kembali." Artinya hidup atau mati harus membawa dia kembali. Selembar kertas biasa, di atas kertas itu terdapat tulisan, "Lin Xiu, orang Heng Chou, anak tanggal. Ayah, Lin Zhong Yan, mempunyai satu adik laki-laki yang bernama Lin Zhong Hi. Menguasai kepandaian Shaolin, senang berjudi, dan mempunyai istri muda. Ibu, Li Qi, sudah meninggal." Dengan perlahan Lumen Tian mengembalikan selembar kertas itu kepada Lao Bo dan Lao Bo menyimpan kembali kertas itu di dalam sebuah buku. Buku-buku seperti itu banyak dimiliki oleh Lao Bo. Lumen Tian tahu apabila seseorang belum meninggal pasti Lao Bo mempunyai data-data orang tersebut. Lao Bo kemudian mengeluarkan selembar kertas yang berbeda. "Lin Zhonghi, orang tua sudah meninggal, mempunyai seorang kakak laki-laki. Suka berjudi, menguasai kepandaian Shaolin, banyak hutang yang tiba-tiba semuanya dapat dilunasi dalam waktu 2 tahun. Orang yang melunasi hutang-hutangnya adalah Wan Peng Wong yang diwakili oleh Jin Peng." Tangan Lu Men Tian yang memegang kertas itu tiba-tiba menjadi kaku, sepertinya dia sedang memegang sebongkah es. Lao Bo terus memandanginya menunggu untuk mengeluarkan pendapat. Tanya Lu Men Tian, "Apakah istrinya adalah seorang macam-macam menggunakan burung merpati untuk memberitakan kabar lebih baik daripada dimasak untuk menemani minum arak?" Lu Men Tian bertanya, "Apakah Luk Siang Cuan mengetahuinya?" Lao Bo tidak segera menjawab pertanyaan ini. Setelah lama Lao Bo baru berkata, "Bila Luk Siang Cuan menjadi macam-macam, dia tidak akan memberitahukan pada Lin Xiu, kemanakah ia akan pergi? Perempuan yang serakah belum tentu adalah seorang perempuan yang pintar." Lu Men Tian menarik nafas, "Kalau begitu, kita sudah salah paham terhadap Luk Siang Cuan. Ternyata dia bukan orang semacam itu." Lao Bo juga menarik nafas dan berkata, "Aku tidak mengetahui bahwa dia bisa begitu percaya kepada seorang perempuan," kata Lu Men Tian, "mengalahkan Cai Peng. Beruntung, dia masih bisa. Kecuali Cai Peng, masih banyak orang di penginapan itu dan Wan Peng Wong juga sudah mempersiapkan umpan untukku agar aku mengantarkan Luk Siang Cuan ke penginapan itu." Wajah Lu Men Tian segera berubah, tiba-tiba dia meloncat dan berkata pada Lao Bo, "Aku akan pergi, kita tidak bisa membiarkannya mati, kali ini aku yang berangkat." Wajah Lu Men Tian berubah, "Anda akan pergi sendiri? Mengapa Anda yang harus pergi sendiri menghadapi semua bahaya ini? Semua orang dapat melakukan hal ini, mengapa aku tidak bisa?" kata Lu Men Tian,
Wan Peng Wan sudah memasang umpan. Mungkin umpan itu bukan ditujukan untuk Luk Siang Cuan melainkan kepadamu. Biarlah mereka berhadapan denganku, akan ku perlihatkan bahwa seorang San Ye Ubo tidak mudah untuk dikalahkan. Tubuh Lin Xiu menempel pada kuda seakan-akan dia adalah bagian dari kuda itu. Kuda yang ditunggangi oleh Lin Xiu adalah kuda yang paling cepat di antara tiga ekor kuda yang paling bagus. Mulai umur 5 tahun Lin Xiu sudah mahir menunggang kuda. Waktu itu ayah dan pamannya sangat senang berjudi. Kadang-kadang mereka berjudi dan memenangkan banyak uang. Kehidupan Lin Xiu juga lumayan baik, sehingga dia dapat membeli kuda. Tetapi hal itu tidak lama, sebab berjudi seperti rawa-rawa, setelah melangkah ke dalam sulit untuk kembali lagi. Di dalam kandang sudah tidak ada seekor kuda pun, maka dia tidak pernah merasa senang lagi. Yang diwariskan ayahnya hanya hutang yang menumpuk. Dia menasihati ayahnya sampai lelah tetapi tetap saja ayahnya berjudi. Demi mendapatkan uang banyak maka itu dia menikahi Luk Siang Cuan. Namun Lin Xiu tidak pernah menyesali pernikahannya dengan Luk Siang Cuan, sebab dia adalah seorang suami yang baik, teman yang terbaik dan kekasih yang paling lembut. Luk Siang Cuan sangat menyayangi istrinya, dan istrinya membalas perasaannya. Tangannya sudah basah, air mata Lin Xiu terus mengalir dan menetes pada tangannya. Dia sangat ketakutan, takut ketika kuda yang ditungganginya roboh dan tidak bisa bangun lagi. Tiba-tiba kuda yang ditungganginya roboh, seakan-akan ada sebuah palu raksasa dari langit yang memukul kuda itu. Lin Xiu terjatuh dari kuda dan dia merasa sangat pusing, dia merasakan rasa asin di sudut mulutnya. Apakah ini darah? Lin Xiu berusaha untuk bangun tetapi seketika itu juga dia menjerit, dia melihat kuda yang tadi dia tumpangi. Dia mencuri seekor kuda berwarna putih tetapi kuda itu sekarang berubah menjadi warna kehitam-hitaman. Darah yang keluar dari mulut kuda itu pun berwarna merah kehitaman. Pada tubuh kuda itu tidak ada luka, apakah kuda itu keracunan? Siapa yang meracuni kuda itu? Untuk apa kuda ini diracuni hingga mati? Apakah semua ini termasuk rencana mereka dan ada yang mengetahui bahwa dia akan menunggang kuda ini? Tubuh Lin Xiu tiba-tiba menjadi dingin, segera dia berlari. Belum jauh berlari, dia sudah menabrak seorang. Tubuh orang ini sangat keras, dia pun segera terjatuh, dari bawah dia melihat ke arah orang ini. Tawa orang ini sangat menyeramkan. Di dalam hati Lin Xiu, Feng Hao adalah seorang teman yang baik dan anak buah Luk Siang Cuan yang paling setia. Dia tidak menyangka bahwa Feng Hao bisa tertawa begitu seram. Sekarang dia sudah mengerti bahwa semua ini adalah bagian dari rencana busuknya. Yang meracuni kuda putih itu pun pasti dia, namun dia tidak mengerti untuk apa Feng Hao merencanakan hal ini. Kebanyakan perempuan ditakdirkan untuk bisa menjadi pemain sandiwara yang baik. Begitu pula dengan Lin Xiu, dia berdiri. Wajahnya yang tadi ketakutan dan penuh dengan kemarahan sudah tidak terlihat lagi, sebaliknya dia kelihatan sangat senang dan ceria. Sambil tertawa Lin Xiu berkata, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini, ini pasti hari keberuntunganku. Feng Hao memandanginya pelan-pelan dan menggeleng-gelengkan kepalanya, berkata, bukan, hari ini bukanlah hari keberuntunganmu. Lin Xiu menarik nafas dan mengatakan, seharusnya aku tidak memilih kuda ini, sebenarnya kuda yang di dalam kandang hanya kuda inilah yang sudah dipasang pelana. Waktu itu aku merasa sangat beruntung, karena aku tidak tahu bahwa kuda ini dapat berlari sangat cepat. Lin Xiu melihat kuda yang ditunggangi oleh Feng Hao, kuda itu belum dipasang pelana dan dia bertanya pada Feng Hao, kuda yang kau tunggangi apakah kuda yang tercepat pula? Kuda tercepat baru bisa mengejar kuda cepat lainnya, apakah kau sengaja mengejarku? Tanya Lin Xiu pura-pura. Feng Hao mengangguk. Mengapa Lao Bo menyuruhmu untuk pulang? Lin Xiu tertawa, katanya, sebetulnya aku juga ingin pulang tetapi dalam beberapa hari ini aku merasa sangat bosan dan kesal, oleh sebab itu aku menunggang kuda ini untuk berjalan-jalan.
Apakah kau tahu bahwa aku selalu menunggang kuda Lin Xiu menepuk-nepuk tanah yang menempel di bajunya dan bertanya, bagaimana kita pulang? Apakah menunggang satu kuda berdua sepertinya harus demikian? Lin Xiu pelan-pelan mendekati Feng Hao dengan tertawa dia berkata, sejak dulu aku menunggang kuda hanya dengan Lu Xiang Chuan tidak pernah bersama orang lain. Apakah kau ingin membuatnya cemburu? Tiba-tiba dia lari dari sisi Feng Hao dan berkata, lebih baik aku pulang sendiri dengan menunggang kuda ini, dan kau belakangan baru pulang. Belum habis kata-kata ini dia sudah ada di punggung kuda itu, siap untuk melarikan diri. Tiba-tiba tangannya dipegang oleh seseorang. Segera dia diseret turun dari kuda dan Lin Xiu terjatuh ke tanah. Lin Xiu kepadaku. Berteriak. Mengapa? Kau? Tidak. Sopan. Dengan dingin Feng Hao memandangnya dan berkata, aku tidak mau melayani sandiwaramu. Sandiwara apa? Apa maksudmu? Kau tentu tahu maksud kedatanganku kemari, dan aku juga tahu kemana tujuanmu sebenarnya. Tiba-tiba Lin Xiu mengangkat kepalanya dengan mata yang penuh kesedihan. Dia berkata, mengapa kau tidak membiarkanku pergi? Lu Xiang Chuan sudah berbaik hati kepadamu. Aku hanya ingin memberitahumu untuk tidak melakukan suatu kebodohan. Dengan dingin Feng Hao berkata, hal yang diperintahkan oleh Lao Bo bukanlah hal yang bodoh, tapi kali ini tidaklah sama. Han Teng sebenarnya sudah meninggal tetapi dia masih tetap memerintahkan Lu Xiang Chuan untuk membunuhnya. Aku hanya melakukan tugas yang diberikan Lao Bo padaku, tidak pernah menanyakan hal lainnya. Kali ini dia memerintahkanku untuk membawamu pulang. Lin Xiu menangis dan berkata, kau dapat mengatakan pada Lao Bo bahwa kau tidak bertemu denganku. Dengan dingin Feng Hao bertanya, mengapa aku harus melakukan hal itu? Kata Lin Xiu dengan lirih, karena aku akan membalas kebaikanmu. Dengan care apakah kau akan membalas kebaikanku? Lin Xiu menegakkan dadanya dan berkata, asal aku bisa bertemu dengan Lu Xiang Chuan, apapun yang kau minta akan kuberikan padamu. Feng Hao segera tersenyum, senyuman ini mengandung niat yang tidak baik. Dia melihat tubuh Lin Xiu yang putih dan mulus dengan sekata demi sekata dia berkata, apakah betul semua akan kau berikan? Biarpun Lin Xiu sudah menikah lama tetapi tubuhnya masih tetap bagus dan seksi. Dia mengenal tubuhnya dengan baik, dia selalu membanggakan tubuhnya. Hal ini membuat suaminya selalu bergairah padanya. Tetapi dia belum pernah memikirkan laki-laki lain selain suaminya. Di matanya hanya ada suaminya, dia tidak ingin laki-laki lain memegang tubuhnya. Tetapi tawa Feng Hao membuatnya Lin Xiu berpikir demikian. Bila seorang perempuan demi menolong suaminya dan kehilangan kesuciannya, apakah perbuatan itu masih dapat dimaafkan? Yang lebih penting apakah suaminya mengetahui perbuatannya dan apakah suaminya dapat memaafkan perbuatannya? Feng Hao dengan diam memandanginya dan sedang menunggu jawabannya. Lin Xiu menggigit mulutnya sendiri, bila aku memenuhi permintaanmu apakah kau akan melepaskanku? Feng Hao mengangguk. Luka di mulut Lin Xiu mulai mengeluarkan darah lagi dan dia menelan kembali darah itu kemudian bertanya, kapan kau mau melakukannya? Sekarang? Lin Xiu mengepalkan tangannya dengan perlahan mengikuti Feng Hao. Jalan ini menuju taman bunga milik Lao Bo, kecuali tamu Lao Bo biasanya tidak ada orang lain yang akan lewat jalan ini. Di sisi jalan itu adalah hutan yang lebat. Feng Hao berdiri di bawah pohon yang besar dan dia menunggu Lin Xiu. Pelan-pelan Lin Xiu mendekati Feng Hao tetapi wajahnya tidak menampakkan ekspresi apa-apa. Lin Xiu menganggap orang ini adalah seekor anjing, siapapun juga pasti bisa digigit anjing. Nafas Feng Hao jadi berat dan kasar, dia berkata kepada Lin Xiu, bagaimana bila di sini? Aku jamin kau pasti belum pernah menikmati hal seperti ini, aku bukanlah seekor anjing. Lambat laun kau akan mengerti bahwa kadang-kadang lebih baik menjadi anjing daripada menjadi manusia. Dengan kasar dia menarik Lin Xiu ke hadapannya. Tubuh Lin Xiu kaku seperti sebuah kayu, dia menggigit bibirnya dengan giginya sendiri dan berkata, cepatkah selesaikan dan aku akan segera pergi.
Tangan Feng Hao sudah menyelip masuk dalam baju Lin Xiu, dia meremas dada Lin Xiu yang hangat. Jari-jari tangannya sudah memainkannya. Tangannya kasar dan gemetar. Tubuh Lin Xiu pun gemetaran. Tadinya dia menyangka bisa menahan penghinaan ini, tetapi sekarang dia tidak sanggup menahannya lagi. Tiba-tiba dia mendorong menampar wajahnya. Tubuh Feng Hao. Dan karena ditampar Feng Hao menjadi bengong. Lin Xiu mendorongnya kuat-kuat dan dia sendiri mundur sampai menabrak sebuah pohon yang besar. Sepasang tangannya menutup dadanya dan dia berkata, lebih baik kau bawa aku menghadapi Lao Bo. Feng Hao hanya memandanginya dari matanya yang makin lama memancar kemarahan. Tiba-tiba Feng Hao tertawa dengan sinis, pulang? Apa kau masih mempunyai kesempatan untuk pulang? Kau ingin membunuhku? Tanya Lin Xiu terkejut. Kau harus mati. Mengapa harus begitu? Karena kau harus menjadi kambing hitam. Semua bagian tubuh Lin Xiu menjadi dingin, tetapi wajahnya menjadi panas. Mengapa kau masih ingin aku melakukan hal itu? Seorang laki-laki jika mempunyai kesempatan pasti tidak akan melepaskannya begitu saja, jawab Feng Hao tenang. Lin Xiu menjadi sangat marah, dia mendekati Feng Hao ingin rasanya dia mencekik leher orang ini. Lin Xiu seorang yang tidak sanggup memotong ayam tetapi sekarang dia ingin membunuh orang yang ada di hadapannya. Tetapi sayang, tangan Feng Hao lebih cepat daripadanya, suatu benda yang seperti besi sudah mengenai hidungnya. Sakit pun sudah tidak sempat dirasakannya lagi, dia sudah roboh. Setelah lama dia baru merasakan sakit dan kesedihan. Sekarang dia sudah tidak marah atau terhina, dia hanya terus-menerus memanggil nama suaminya. Hanya satu keinginannya yaitu kematian, lebih cepat mati lebih baik. Dia tetap tidak dapat melupakan suaminya. Dia hanya ingin suaminya tahu bahwa dia sangat mencintainya. Dan dia ingin tahu bahwa demi suaminya dia bisa menahan semua penghinaan dan siksaan. Apakah Lu Xiang Chuan akan mengetahuinya? Lu Xiang Chuan melihat sepiring ayam yang masih hangat. Sebenarnya dia sangat menyukai hidangan itu. Ayam yang dicampur dengan jamur, dia lebih suka lagi dengan ayam bakar. Dua macam sayur ini sering dimasak oleh istrinya. Setiap kali Lu Xiang Chuan mengalami kesulitan dalam pekerjaannya atau sedang menghadapi kejenuhan, istrinya selalu menyiapkan kedua hidangan ini. Sudah lama dan menjadi kebiasaan Lu Xiang Chuan selalu menghabiskan hidangan-hidangan itu. Hal ini hanya dia sendiri yang mengetahuinya. 10 tahun yang lalu dia ingin makan ayam pun sangat sulit dan pada waktu itu bisa makan saja merupakan suatu keberuntungan. Semenjak kecil Lu Xiang Chuan tidak mempunyai orang tua. Dia hanya tinggal bersama pamannya Lu Mentian, tetapi dalam 1 tahun dia belum tentu bisa bertemu dengan pamannya itu. Dia selalu ingat jika pamannya pulang pasti dengan tergesa-gesa, kalau tidak pasti pulang dengan keadaan luka parah. Dia tidak mengetahui pekerjaan pamannya yang sebenarnya. Sampai pada 2 hingga 3 tahun lalu, Lu Mentian memberitahu pada Lao Bo untuk menjadikannya sebagai pelayan, makin lama dia makin mengetahui jenis pekerjaan yang mereka lakukan. Dia ikut pula dalam perkumpulan itu. Pekerjaan itu bukanlah kesenangannya, tetapi dia percaya bahwa pekerjaannya akan membuatnya menjadi terkenal. Oleh karena itu dia belajar dengan cepat dan rajin. Sekarang setiap hari dia dapat makan ayam bakar, hal ini sangat tidak mudah. Hal ini adalah hasil perjuangannya dengan susah payah dan kerja keras. Sekarang ayam bakar sudah terhidang di hadapannya tetapi dia tidak menikmatinya. Apakah ini adalah sebuah karma? Apakah dalam hatinya juga merasa ada sesuatu yang akan terjadi? Atau dia merasa kedudukannya terancam? Atau dia merasakan adanya bahaya yang mendekatinya? Atau merasa susah untuk bertemu dengan istrinya lagi? Hari menjelang sore Cai Peng dan Hon Teng belum muncul. Mengapa sampai sekarang mereka belum muncul? Apakah rencana mereka berubah? Apakah mereka mengetahui bahwa Lu Xiang Chuan sedang menunggu di sini? Lu Xiang Chuan percaya bahwa Han Teng tidak akan bisa mengenalinya,
Karena dia sudah merubah mukanya dengan menggunakan obat dan dia menambahkan dengan kumis palsu. Dia terlihat 20 tahun lebih tua dari usia sebenarnya. Waktu dia datang, tamu-tamu sudah memenuhi 2 meja, sekarang sudah menjadi 4 meja. Dari tempatnya dia dapat mengawasi orang yang datang dan keluar. Lampu pintu besar sudah dinyalakan. Lu Xiangchuan sudah memesan arak lagi. Biarpun harus menunggu lama, dia harus tetap menunggu. Dia tidak suka minum arak, dia meminta arak karena terpaksa. Bila seorang menunggu lama tidak minum arak itu adalah hal yang aneh. Dia juga sebenarnya tidak suka menunggu orang, tetapi dia harus tetap melakukannya. Sebuah kereta kuda berjalan ringan dan kokoh. Kuda yang menarik kereta itu adalah kuda pilihan. Kusirnya pun seorang yang handal, kereta kuda itu berjalan sangat cepat. Lu Mentian sedang duduk miring di dalam kereta, kelihatannya dia sangat santai. Tetapi lempeng besi yang dipegangnya terus berbunyi. Lao Bo memandanginya dan bertanya, "Kau sedang memikirkan apa?" Lao Bo mengetahui jika lempeng itu terus berbunyi maka Lu Mentian pasti sedang berpikir keras. Lu Mentian hanya tertawa tetapi dia tidak mengatakan apa-apa. Tidak lama Lao Bo juga tertawa dan berkata, "Aku tahu kau sedang memikirkan apa. Oh, apakah kau sedang teringat ketika kita dulu hidup sangat sengsara?" Lu Mentian mengangguk. Kata-kata Lao Bo tidak salah. Dulu kehidupan mereka sangat tidak enak. Mereka pernah melakukan banyak hal. Mata Lao Bo berkilau dan dia bertanya, "Apakah kau ingat ketika kita menghadapi Yuan Lao Dalu?" Mentian tentu saja ingat, sampai mati pun dia masih ingat kejadian itu. Yuan Lao Da adalah ketua perkumpulan, dia menguasai pedagang-pedagang kaya sepanjang Chao Jiang. Ilmu silat yang digunakan Yuan Lao Da adalah ilmu setan pengisap darah. Mengenai kepandaian, jenis ini banyak cerita di dalam dunia persilatan, gerakannya sangat misterius dan sangat menakutkan. Banyak orang menganggap bahwa ini bukan suatu ilmu kepandaian melainkan suatu ilmu gaib. Tidak ada orang yang berani melawan ilmu gaib tetapi Lao Bo mencobanya. Lao Bo dan Yuan Lao Da mengadakan perjanjian untuk bertemu di suatu tempat. Lao Bo membuat Yuan Lao Da percaya bahwa mereka menunggu di tempat yang disepakati tetapi Lao Bo dan anak buahnya menggerebek tempat tinggal Yuan Lao Da, menarik dia keluar dari selimut yang hangat. Lao Bo memakunya di pintu besar rumahnya sendiri. Yuan Lao Da mati dia hanya mengucapkan satu kata, "Kalian sangat cepat datang, cepat, dengan kecepatan akan membuat orang tidak mempunyai persiapan dan tidak bisa melawan." Itu adalah salah satu rahasia Lao Bo dalam memimpin. Cepat kata ini mudah diucapkan tetapi seumur hidup Lu Mentian hanya seorang yang dapat melakukannya. Orang itu adalah Lao Bo. Tetapi kejadian itu sudah berlangsung beberapa tahun yang lalu, apakah Lao Bo masih tetap seperti dulu? Mata Lu Mentian sangat tegang. Lao Bo hanya tersenyum dalam senyum dia berkata, "Memang hari-hari seperti dulu tidaklah enak tetapi sangat menyenangkan." Tiba-tiba Lu Mentian bertanya, "Apakah kau masih ingat ketika kita menghadapi si Jenggot Chou kali itu? Gerakan mereka juga sangat cepat. Dengan cepat mereka masuk dalam wilayah si Jenggot Chou, mereka berangkat dengan 13 orang tetapi yang tersisa hanya 2 orang. Setelah pulang Lu Mentian harus beristirahat di tempat tidur 2 bulan, setelah itu dia baru bisa duduk untuk makan." Dengan perlahan Lao Bo berkata, "Aku masih ingat, semenjak itu aku tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi." Lu Mentian bertanya, "Bagaimana kali ini?" Lao Bo tetap tertawa, tetapi mukanya terlihat sedikit kaku. Bab 7 Lu Xiangchuan tidak mengenal Rang Gong, karena dia belum pernah bertemu dengannya. Tapi begitu masuk ke penginapan Tai Hong, Lu Xiangchuan langsung mengenalnya. Fang Gang adalah Tai Peng, orang ini benar-benar seperti terbuat dari besi. Baju yang dia pakai berwarna putih tapi bagian tubuh yang tidak tertutup baju, hitam seperti besi. Di bawah sinar lampu, tubuh ini berkilauan dan tampak berminyak. Pandangannya begitu tajam, mulutnya selalu dikatupkan.
Langkah berjalannya pun sangat aneh. Setiap dia melangkah sepertinya mengeluarkan tenaga yang besar sehingga rumah terasa ada gempa kecil. Luk Siang Chuan belum pernah bertemu dengan orang yang begitu sehat dan kokoh seperti ini selain San Jian. Saat Fang Gang memasuki penginapan, semua orang menahan nafas karena tiba-tiba nafas mereka merasa sesak. Masih ada orang yang berjalan di depannya, tidak perlu ditanyakan lagi, mereka tentunya adalah pengawal Fang Gang yang merupakan pengawal pilihan. Kemanapun dia pergi, dia selalu menjadi sorotan mata orang-orang. Fang Gang segera duduk setelah menemukan tempat yang strategis, secara otomatis para pengawalnya berdiri di belakangnya. Biasanya pada saat dia duduk semua orang harus berdiri, karena orang-orang tidak mau duduk berbarengan dengannya. Luk Siang Chuan merasa lega. Luk Siang Chuan teringat kepada kata-kata San Jian, bila Fang Gang minum dia akan selalu mengangkat kepalanya dan pada saat itu pula matanya akan melihat keadaan di sekelilingnya, tapi pada saat Luk Siang Chuan minum kepalanya selalu ditundukkan, sepertinya yang menarik bagi dia adalah arak. Orang pertama yang dilihat olehnya adalah Lin Zhonghi. Orang yang belajar kepandaian Shaolin selalu terlihat berotot. Lin Zhonghi pun seperti itu, namun beberapa tahun belakangan ini hidupnya membaik karena hutangnya sudah lunas maka perutnya lebih maju daripada dadanya. Begitu dia memasuki penginapan dia segera menghadap Fang Gang, dia membungkukkan badannya memberi hormat kepada Fang Gang. Apakah kau yang bermarga Lin? Tanya Fang Gang. Betul, aku adalah Lin Zhonghi. Fang Gang mengangkat gelasnya dan bertanya lagi, apakah kau jago minum? Aku masih bisa minum dua gelas arak lagi, jawab Lin Zhonghi tertawa. Lin Zhonghi memindahkan kursi mendekati Fang Gang kemudian menuangkan arak ke dalam gelas. Tiba-tiba Fang Gang menyiramkan arak itu ke wajah Lin Zhonghi kemudian dengan sinis dia bertanya, kau ini siapa? Apa kau merasa pantas minum arak bersamaku? Lin Zhonghi terpaku dan wajahnya menjadi merah. San Jian terlihat lebih kuat dari Fang Gang, mungkin itu yang menyebabkan San Jian mati lebih awal. Tapi bagaimana dengan Hong Teng? Luk Siang Chuan dengan perlahan menghirup araknya, Fang Gang pun terlihat sedang minum arak hanya dengan satu kali teguk saja araknya sudah memasuki tenggorokannya. Di kota Hangzhou walaupun Lin bukan orang yang terkenal, pada saat dia masih memiliki banyak hutang, dia belum pernah dihina orang sampai separah itu. Fang Gang dengan suara yang bernada kasar berkata, keluar kau. Keluar. Lin Zhonghi tiba-tiba menggebrak meja kemudian meloncat dengan marah sambil berkata, siapa kau? Berani menyuruhku pergi? Kata-kata Lin Zhonghi belum habis perutnya sudah kena kepalan tangan Fang Gang. Kepalan tangannya keras seperti besi dan perut Lin Zhonghi sangat lembek, karena itu Lin Zhonghi merasa sangat kesakitan hingga membungkukkan badannya. Fang Gang membalikan meja makan yang berada di hadapannya dan meja itu mengenai kepala Lin Zhonghi, kuah panas telah menyirami kepalanya. Melihat keadaan Lin Zhonghi seperti itu malah membuat para pengawal Fang Gang tertawa terbahak-bahak. Luk Siang Chuan mulai merasa marah. Karena bagaimanapun Lin Zhonghi adalah paman Lin Xiu, istrinya. Bawalah orang ini keluar. Tinggalkan dia di hutan, sebelum hari terang jangan biarkan dia pulang, kata Fang Gang dingin. Segera dua orang pengawal menyeret Lin Zhonghi keluar dari penginapan. Lin Zhonghi mulai memberontak, walaupun perutnya lembek namun tangannya masih memiliki tenaga. Dia pernah belajar kepandaian Shaolin meskipun orang-orang yang menyeretnya sangat kuat namun pada saat dia memberontak tangannya bisa terlepas dari cengkraman orang-orang itu bahkan ada yang terjatuh. Lin Zhonghi membalikkan tubuhnya dan memukul pengawal yang satunya lagi. Tiba-tiba dia mendekati Luk Siang Chuan dengan terengah-engah dia berkata, pergi. Cepatlah pergi. Mereka datang ke sini hanya untuk membunuhmu. Keluarga adalah keluarga, Lin Zhonghi masih bisa mengenali Luk Siang Chuan. Luk Siang Chuan merasa sangat terkejut namun dia berusaha untuk menutupinya, aku tidak mengenalmu, Lin Zhonghi dengan marah berkata, kau tidak perlu membohongiku lagi, saat kau tiba di tempat ini, mereka sudah tahu.
Kalimat ini belum habis dikatakan. Orang yang didorong olehnya tadi sudah menghampirinya. Seorang menarik leher bajunya, yang satu lagi mengangkat kursi kemudian dipukulkan ke arah Lin Zhonghi. Fang Gang memukulnya dengan keras dengan sinis. Dia berkata, "Hei, kau yang bermarga lu, keluarlah untuk bertarung denganku." Mulut masih berbicara namun orang tersebut sudah seperti seekor macan siap mencakar Lu Xiang Chuan. Perubahan ini sungguh tidak disangka-sangka, sangat mengejutkan semua orang. Sepertinya Lu Xiang Chuan belum siap menerima pembahan yang mendadak. Dia masih duduk di kursi, bahkan bergerak pun dia belum sempat. Tetapi pada saat Fang Gang mendekatinya, tiba-tiba tubuhnya sudah meluncur ke bawah, seperti seekor ikan yang meluncur melewati meja. Tangannya sudah memegangi kaki orang yang berada di dekatnya. Orang ini baru saja memukul kursi ke pinggang Lin Zhonghi, tiba-tiba ada sepasang kaki yang mengenai pinggang orang itu dan dalam sekejap orang itu sudah melayang terbang jauh. Ternyata Lu Xiang Chuan yang melempar orang itu dan kaki sebelah kanan menendang pengawal yang lain. Orang ini terlihat sangat kesakitan, sepasang kalanya tidak bisa berdiri lagi, air mata dan keringat dingin sama-sama mengalir keluar. Dan dia pun tahu bahwa seumur hidupnya dia tidak akan bisa berdiri lagi. Lu Xiang Chuan menarik Lin Zhonghi yang terjatuh kemudian berkata, "Cepat carilah Lao Bo." Lin Zhonghi mengangguk mengerti. Dia segera berlari keluar tapi di depan dia sudah dihadang oleh tiga orang pengawal. Golok yang dipegang oleh mereka tampak berkilauan. Lin Zhonghi selangkah demi selangkah mundur, dia melihat ada cahaya hitam yang melewati tangannya, dan tiba-tiba saja dua orang pengawal yang berada di hadapannya sudah roboh. Lin Zhonghi pun tahu bahwa Lu Xiang Chuan sudah mengeluarkan senjata rahasianya. Tiba-tiba Fang Gang berteriak, "Awas!" Dengan senjata rahasianya Fang Gang mengangkat kursi yang berada di hadapannya. Kursi ini dijadikan perisai olehnya dan dia berusaha mendekati Lu Xiang Chuan sekali lagi. Lu Xiang Chuan berdiri sambil terus menunggu Fang Gang. Dia mendekati Fang Gang seperti seekor kalajengking. Saat dia diam, dia seperti orang yang sopan dan terpelajar. Wajahnya selalu tersenyum. Saat melihat Fang Gang dia berkata, "Kau sendiri pun harus hati-hati dengan senjata rahasiaku." Fang Gang terlihat sangat marah dan dia meloncat. Tiga buah kilauan benda mendekati bagian bawah tubuhnya. Namun pada saat itu dia belum melihat Lu Xiang Chuan mengeluarkan senjata rahasianya. Sepertinya cahaya ini keluar dari bawah tanah. Mungkin bila dia tidak sempat menghindar, dia tidak akan bisa bangun lagi. Dengan tersenyum Lu Xiang Chuan berkata, "Aku sudah memberitahumu, hati-hati dengan senjata rahasiaku." Lu Xiang Chuan terlihat sangat tenang karena dia tahu dia yang akan menang. Tubuh Fang Gang masih melayang di udara, tubuhnya sangat besar dan menjadi sasaran empuk senjata rahasia Lu Xiang Chuan. Lu Xiang Chuan selalu membawa empat jenis senjata rahasia. Setiap jenis terdapat tiga buah benda, semuanya dilontarkan pada saat yang bersamaan. Saat itu senyum Lu Xiang Chuan tiba-tiba menjadi kaku. Dia merasa ada sepasang tangan yang memeluk pinggang dan tangan ini sepertinya mempunyai tenaga yang sangat besar. Lu Xiang Chuan tahu bahwa dia tidak akan bisa melepaskan cengkraman tangan ini. Bila saja dia tadi bersikap hati-hati, tidak akan ada orang yang bisa memeluk pinggangnya dari belakang dan tidak ada orang yang dapat membokong dirinya. Tubuh Lu Xiang Chuan sudah dibanting oleh Lin Zhonghe, tubuh Fang Gang berputar kemudian mendarat di hadapan Lu Xiang Chuan. Satu kaki menginjak dadanya dan kaki yang lain menginjak perutnya. Seperti seorang pemburu yang sedang menginjak seekor kambing hutan yang sudah terkena panah. Wajah yang hitam sudah tertawa dengan penuh kemenangan. Dengan tertawa terbahak-bahak dia berkata, "Hei, kau yang bermarga lu, orang-orang sering berkata bahwa kau adalah seorang yang banyak akal, namun dengan cara seperti ini saja kau sudah tertipu mentah-mentah." Mata Lu Xiang Chuan terlihat keras seperti batu hitam yang dingin, kemudian dia berkata, "Sebenarnya kau yang harus berterima kasih kepadaku." "Mengapa aku harus berterima kasih kepadamu?" tanya Fang Gang. "Bila bukan karena saudaraku yang membantu,
Apakah kau bisa memang benar? Kau mempunyai saudara yang baik? Seharusnya pada saat kau menikah kau sudah harus berhati-hati, kata Fang Gang tertawa. Lin Zhonghi mulai berdiri, dari sorotan mata yang dilihat oleh Lu Xiangchuan terlihat ada penyesalan, kemudian dengan perlahan dia berkata, jangan salahkan aku, karena aku bekerja untuk orang lain. Lu Xiangchuan dengan ringan berkata, bila aku jadi dirimu aku juga akan berbuat hal yang sama. Kemudian Lu Xiangchuan bertanya, hanya ada satu hal yang tidak ku mengerti, mengenai apa, tanya Lin Zhonghi. Di dalam perkumpulan Wan Peng Wong banyak orang yang kuat, mengapa kau memilih keledai bodoh ini menjadi temanmu dan membiarkan dia menghina dirimu? Siapa yang kau maksud, kata Fang Gang marah. Kecuali dirimu tidak ada keledai bodoh yang kedua. Kaki Fang Gang masih menginjak dada Lu Xiangchuan dengan marah. Fang Gang kembali menjejakkan kakinya keras-keras ke tubuh Lu Xiangchuan. Tubuh Lu Xiangchuan gemetar karena menahan sakit namun dia tetap mengatupkan mulutnya erat-erat supaya suaranya tidak keluar. Bagaimana rasanya sekarang, tanya Fang Gang? Lu Xiangchuan hanya dalam memandangnya dengan perlahan dia tertawa, dan berkata, kau terlihat sangat pintar, tapi bila sedang bertarung kau seperti seorang perempuan. Fang Gang benar-benar sangat marah, kemudian dia meloncat, dia langsung menendang tulang rusuk Lu Xiangchuan. Sekalipun Lu Xiangchuan memejamkan matanya karena menahan sakit, Fang Gang tetap tidak berhenti. Dan Lu Xiangchuan tetap tidak mengeluh maupun mengelak. Lin Zhonghi membalikan tubuhnya, dia tidak tega melihatnya. Tiba-tiba tendangan Fang Gang berhenti dengan tertawa dia berkata, sekarang aku sudah mengerti maksudmu. Lu Xiangchuan menggentakkan giginya dan berusaha berbicara, apakah seekor keledai bodoh bisa mengerti maksud orang? Wajah Fang Gang berubah lagi tapi dia berusaha untuk tertawa, kemudian dia berkata, kau ingin mati lebih cepat bukan? Lu Xiangchuan mengatupkan mulutnya lebih erat lagi, tenanglah, kau tidak akan mati semudah itu, aku akan membuatmu menyesal karena pernah hidup. Bila kau terus membiarkan aku hidup, kau akan menyesal, apakah kau menolongmu? Menunggu seseorang yang akan. Dengan dingin dia berkata lagi, aku berharap akan ada orang yang menolongmu. Siapapun yang datang, aku akan menjadikannya seekor landak. Dia melirik ke arah dinding kiri dan kanan, dari sudut matanya dia memandang orang-orang yang dia bawa. Delapan orang pengawal, hanya tersisa empat orang, dan keempat wajah orang ini tidak menunjukkan ekspresi apapun. Jantung Lu Xiangchuan berdetak lebih kencang lagi. Dia mengenal sorot mata keempat pengawal itu, sangat berbeda dengan orang biasa dan istimewa, orang seperti mereka tidak akan menjadi pengawal orang lain. Lu Xiangchuan pun tahu keempat orang ini sangat sulit dihadapi oleh dirinya sendiri. Mereka berjaga-jaga di dekat dinding, menjaga bila ada seseorang yang akan menolong Lu Xiangchuan. Lu Xiangchuan berharap Lao Bo jangan datang untuk menolongnya. Fang Gang duduk dengan santai di kursi dan berkata, aku harus menunggu dua jam lagi untuk melihat. Dia tidak perlu menunggu lama lagi. Tiba-tiba datang sebuah kereta kuda yang ditarik oleh sepasang kuda hitam, berlari masuk. Kusir sedang memecut kuda-kuda itu. Kereta kuda sudah memasuki ruang makan. Sudah datang, teriak Fang Gang. Dalam suara teriakan itu terdengar suara Hong. Dinding kiri dan kanan secara serentak keluar lubang, kurang lebih ada 20 hingga 30 lubang, tiap lubang terpasang satu busur. Dan panah-panah melesat dari lubang itu. Dada si kusir sudah terkena panah dan dia pun jatuh dari kereta. Tubuh kuda-kuda itu pun penuh dengan darah, tapi kuda-kuda itu tetap meringkik dan menabrak dinding, barulah kereta kuda terguling karena kuda-kuda itu sudah roboh. Fang Gang mengayunkan tangannya. Panah sudah tidak terhitung lagi jumlahnya, semuanya menancap di kereta dan membakar kereta kuda itu. Kobaran api dengan cepat menjalar, hanya dalam sekejap saja semua sudah terbakar, bila orang yang berada di dalam tidak segera keluar, mereka akan ikut terbakar bersama kereta kuda itu. Tapi bila mereka keluar maka panah-panah akan segera dilontarkan menyambut mereka.
Walaupun mereka adalah pesilat tangguh sekalipun pasti tidak akan bisa lolos dari hujan panah itu. Fang Gang tertawa dan berkata, San Yeubo, kali ini kau tidak akan kemana-mana. Tapi tawa Fang Gang tidak lama. Tiba-tiba dinding terbelah menjadi dua dan terdengar suara orang yang dibunuh. Busur-busur dilempar keluar disusul oleh orang-orang yang bertugas memanah di balik dinding itu. Sekarang Lu Xiang Chuan baru mengetahui bahwa kedua dinding itu ruangan kosong dan semenjak tadi orang-orang Fang Gang sudah menunggu di sana. Tapi mengapa mereka tiba-tiba terlempar keluar dan mengapa mereka pada roboh? Wajah Fang Gang berubah, dia menarik salah seorang pengawal yang wajahnya sudah menjadi hitam dan mulutnya mengeluarkan darah, nafas orang itu sudah berhenti. Fang Gang melihat tubuh orang itu, sama sekali tidak terdapat luka, orang ini pasti dipukul oleh orang yang mempunyai ilmu yang sangat tinggi, dalam sekali pukul saja sudah mati. Di balik tembok itu sebenarnya ada 48 orang pemanah. Sekarang 39 orang lebih sudah roboh dan sisanya melarikan diri. Fang Gang mengangkat sebuah meja kemudian melemparkannya ke dalam kobaran api. Meja itu langsung hancur, namun ternyata di dalam kereta kuda tidak ada orang. Fang Gang sudah mengerti, ternyata dia sudah tertipu, kemudian dia berteriak, "Hei, San Yeubo! Bila kau sudah datang, mengapa tidak berani keluar di balik dinding yang hancur?" Ada suara orang yang tertawa dingin. Fang Gang mendekati dinding itu tapi tidak terlihat ada orang, hanya terdengar suara lempengan besi yang saling beradu. Hati Lu Xiang Chuan terkejut, ini pasti lempengan besi milik Lu Mentian. Lempengan besi masih dipegang oleh Lu Mentian, dengan tenang dia masuk dari pintu besar. Dia tampak begitu tenang seperti seorang tamu yang masuk ke rumah makan yang biasa disinggahi. Fang Gang bertanya dengan nada galak, "Siapa kau?" Dengan tersenyum Lu Mentian membuka telapak tangannya, di tengah lempengan besi itu keluar asap yang berkilauan. "Apakah kau Lu Mentian?" tanya Fang Gang. Lu Mentian malah balik bertanya, "Apakah kau mengenalku? Di mana San Yeubo? Apakah kau ingin bertemu dengannya? Dari dulu aku selalu ingin bertemu dengannya. Apakah kau tidak takut kepadanya?" Dengan marah Fang Gang berkata, "Apa yang perlu ku takuti?" Dengan tenang Lu Mentian berkata, "Kalau begitu balikan kepalamu dan kau akan melihatnya." Fang Gang terkejut, dengan segera dia membalikan tubuhnya dan terlihat seseorang yang terdiam berdiri di puing-puing dinding yang hancur. Wajahnya sama sekali tidak ada ekspresi. Dilihat dari pakaiannya, dia seperti seorang desa yang lugu, tapi dari sorot matanya memancarkan sinar yang sangat berwibawa. Tanpa sadar Fang Gang mundur beberapa langkah dan bertanya, "Kau San Yeubo?" Lao Bo mengangguk. Fang Gang tiba-tiba mendekati Lu Xiang Chuan dan berteriak, "Apakah kalian masih ingin dia hidup?" "Tentu saja," jawab Lao Bo. Fang Gang berteriak lagi, "Bila ingin dia hidup, kalian jangan berbuat macam-macam. Bila kau berani melukai sehelai rambutnya saja, aku akan meminta nyawamu," kata Lao Bo. Fang Gang tertawa sinis, "Mengapa aku tidak berani melukainya?" Fang Gang masih ingin menendang Lu Xiang Chuan, tapi tanpa terasa secepat kilat Lao Bo sudah berada di hadapannya. Seumur hidupnya belum pernah dia melihat orang yang dapat bergerak begitu cepat. Dengan dingin Fang Gang bertanya, "Apakah kau masih berani bertarung satu lawan satu denganku?" Lao Bo tidak menjawab, dengan perlahan dia berjalan mendekati Fang Gang. Orang yang mengambil kursi untuk memukul Lin Zhong He tiba-tiba berdiri dan menunjuk mereka berempat dan berkata, "Hati-hati dengan mereka. Mereka adalah orang yang harus diawasi." Begitu kata-kata dilontarkan semua menjadi terkejut. Walaupun Lu Xiang Chuan sudah tahu bahwa salah satu di antara 8 orang yang dibawa Fang Gang, di antaranya pasti ada orang Lao Bo, dia sempat terkejut juga. Sebab ternyata Lao Bo selalu mengetahui gerak-gerik Fang Gang. Orang itu adalah orang Lao Bo, Lu Xiang Chuan sungguh tidak menyangkanya, tapi Fang Gang lebih terkejut lagi, dengan marah dia berkata, "Ternyata kau adalah mata-mata." 4 orang yang berada di sisi Fang Gang segera mengeluarkan senjata. 4 senjata itu ada yang sangat pendek bahkan ada yang sangat panjang. Senjata yang pendek sangat berbahaya sedangkan yang sangat panjang sangat keras.
Walau panjang atau pendek, semua itu adalah senjata yang sulit dikuasai. Melihat senjata mereka, bisa dinilai bahwa kepandaian mereka sebanding dengan Fang Gang. Walaupun senjata mereka dikeluarkan mempunyai kesempatan untuk digunakan, tapi tidak. Lao Bo tiba-tiba bergerak. Walaupun orang itu mengeluarkan pecut, namun tangan Lao Bo lebih cepat menotok ke arah tenggorokan Fang Gang, dengan seketika juga dia roboh. Tidak ada kesulitan, ketiga orang yang lainnya pun mengalami nasib yang sama. Itu adalah keistimewaan kepandaian Lao Bo dan Lu Mentian. Tidak ada huruf apapun yang dapat menggambarkan kepandaian mereka. Hanya ada satu huruf yang tepat, yaitu cepat. Cepat hingga tidak dapat diuraikan dengan kata-kata, cepat hingga tidak dapat ditahan, cepat hingga orang-orang tidak dapat melihat perubahan kepandaian mereka. Lu Mentian cepat, Lao Bo lebih cepat lagi. Sejak awal hingga akhir hanya terdengar satu suara teriakan saja. Suara teriakan itu berasal dari Fang Gang yang terjatuh ke arah kereta yang sedang terbakar. Begitu dia terjatuh, dia bisa tidak keluar lagi. Artinya orang sudah hilang dari dunia. Kau mau membakar mati aku, aku akan membalas membakarmu. Ini adalah kata-kata Lao Bo, ini yang disebut memakai darah untuk membayar darah. Lu Xiang Chuan beristirahat selama 3 hari di tempat tidur baru dapat berjalan kembali. Dia segera menemui Lao Bo. Dia berlutut. Pertama kali dia berlutut kepada Lao Bo sudah terjadi 17 tahun yang lalu, sekarang ini adalah untuk kedua kalinya. Karena Lao Bo tidak suka orang lain berlutut kepadanya. Lao Bo menganggap berlutut adalah malah membuat anak buahnya terlihat tidak berwibawa. Dia tidak mau anak buahnya hilang wibawa di hadapannya. Di depan Lao Bo hanya orang bersalahlah yang berlutut. Lao Bo mengangkatnya berdiri. Dari mata Lao Bo terpancar sorot bijaksana dengan lembut. Dia berkata, kau tidak bersalah. Lu Xiang Chuan menundukkan kepalanya dan berkata, aku terlalu ceroboh, karena itu telah membuat Han Teng masuk ke dalam perangkap. Lao Bo tertawa dan berkata, Han Teng sudah mati. Walaupun Lu Xiang Chuan terkejut, tapi dia berusaha menahan diri untuk tidak bertanya. Lao Bo juga tidak menceritakannya. Segera dia berkata, walaupun kali ini kau terbuka, namun kita juga mendapatkan hasilnya. Ya, kata Lu Xiang Chuan. Sekarang Wan Pengguang dan anak buahnya hanya tersisa 7 cabang perkumpulan dari jumlah keseluruhan 12 cabang. Dengan terkejut Lu Xiang Chuan bertanya, apakah keempat orang itu juga anak buah Wan Pengguang? Lao Bo mengangguk. Dari matanya terlihat bahwa Lu Xiang Chuan sangat mengagumi Lao Bo karena anak buah Wan Pengguang adalah para pesilat tangguh, namun di depan Lao Bo mereka sama sekali tidak ada apa-apanya. Kata Lao Bo, paling sedikit kita sudah memberi pelajaran kepada Wan Pengguang. Mulai saat ini dia tidak akan berani berbuat macam-macam lagi. Lu Xiang Chuan terdiam setelah lama dia bertanya, bagaimana dengan kita? Lao Bo berdiri dengan lambat, dia berkata, sementara ini kita tidak perlu bergerak dulu. Mengapa sudah berada di atas angin, tidak menuntaskannya, malah tidak bergerak? Ini bukan kebiasaan Lao Bo. Lu Xiang Chuan walaupun tidak bertanya, namun dari wajahnya tampak ada kecurigaan. Kata Lao Bo, karena kerugian yang kita alami pun sangat besar, sekarang adalah waktunya untuk memulihkan diri. Lu Xiang Chuan mengangkat kepalanya dan memandang Lao Bo. Dari kata-kata yang dikeluarkan Lao Bo, dia tahu bahwa Lao Bo menutupi sesuatu. Lao Bo membalikkan kepalanya memandang pohon yang berada di luar. Tiba-tiba Lao Bo menarik nafas dengan perlahan, dia berkata, musim gugur akan berakhir dan musim dingin akan segera tiba. Lu Xiang Chuan bertanya, mengapa hingga saat ini Ye Qian Long belum datang? Dengan perlahan Lao Bo menjawabnya, dia tidak akan datang. Pertama kalinya wajah Lu Xiang Chuan tampak ketakutan. Dia tahu bahwa kedudukan dan posisi Ye Qian Long dalam perkumpulan Lao Bo sangat penting. Bila Ye Qian Long keluar dari perkumpulan Lao Bo seperti sebuah rumah besar yang salah satu tiang penyangganya dibongkar.
Lao Bo dengan perlahan berkata, sekarang aku sudah menyuruh pamanmu menanyakan kepada dia, mengapa dia tidak datang kemari. Aku percaya dia mempunyai alasan yang tepat. Lu Xiang Chuan agak sedikit curiga dan bertanya, bila dia tidak mau mengatakannya, bagaimana? Lao Bo membalikkan kepalanya, karena itu Lu Xiang Chuan tidak dapat melihat wajah Lao Bo, hanya melihat tangan Lao Bo yang dikepal. Setelah lama kepalan tangan Lao Bo dibuka dan berkata, lu kamu belum sembuh, beristirahatlah dahulu, bila tidak ada penting tidak perlu bertemu denganku, ya tugasmu yang sekarang adalah hanya beristirahat karena tugas yang akan datang akan semakin banyak. Kalimat ini menggambarkan bahwa kedudukan Lu Xiang Chuan semakin penting dalam perkumpulan, juga menggambarkan kepercayaan Lao Bo kepadanya makin kuat. Lu Xiang Chuan sangat berterima kasih dan berkata, aku bisa menjaga diri. Chuan. Tiba-tiba Lao Bo membalikkan kepalanya dan tertawa, siapa yang tadi mengatakan aku sudah tua? Kau melihatku pada saat menghadapi Fang Gang apakah seperti orang yang sudah tua? Lu Xiang Chuan ikut tertawa, ada sebagian orang tua, selamanya dia tidak akan bisa tua. Mungkin mereka akan meninggal tapi mereka tidak akan bisa tua. Lao Bo adalah orang macam itu. Kata Lu Xiang Chuan lagi, aku juga berharap Yi Tian Long memiliki alasan yang tepat. Bila tidak, bagaimana? Tanya Lao Bo. Lu Xiang Chuan menarik nafas dan berkata, dulu dia sangat baik terhadapku, aku juga akan mengurus semua pemakamannya bila dia meninggal. Lao Bo tertawa, tawanya terlihat sedih, setelah lama dia berkata, kau istirahatlah baik. Dia membalikan badan untuk segera keluar dari ruangan itu. Tiba-tiba Lao Bo berkata, tunggu sebentar. Lu Xiang Chuan berhenti melangkah. Lao Bo kembali bertanya, sepertinya kau masih ingin bertanya satu hal kepadaku. Lu Xiang Chuan menundukkan kepalanya, aku tidak mempunyai pertanyaan, apakah kau tidak ingin tahu kemana perginya Lin Xiu? Lu Xiang Chuan terdiam kemudian dia berkata, aku tidak ingin tahu dia pergi kemana, namun bila dia pergi dia pasti mempunyai alasan yang tepat. Lao Bo memandang Lu Xiang Chuan dengan tertawa dia berkata, akhirnya kau menjadi seorang laki-laki sejati. Kau pun tidak mengecewakanku, laki-laki sejati ini adalah pujian Lao Bo, pujian terbesar dari Lao Bo terhadap orang. Lu Xiang Chuan mengetahuinya karena itu pada saat dia keluar dari pintu, dia bisa tersenyum. Pada saat dia keluar tampak Feng Hao yang sedang menunggu. Karena mereka sudah berjanji akan minum arak bersama-sama malam ini. Mereka memasak burung merpati untuk dijadikan teman minum arak.